Jadi mengenai isoter dari kejadian kita 2 bulan ini, keterbutuhan isoter itu sepertinya tidak terlalu terlalu mendesak karena masyarakat rata-rata ingin isolasi mandiri dan juga mereka sudah tahu bagaimana cara isolasi mandiri, banyak yang tahu. Nah, jadi seperti itu. Mengenai kita, kesiapan pemerintah kita sudah siap. Isoter yang lama yang di Girimaya itu sudah kita siapkan untuk tenaga Polri yang sudah akan, jika ada tenaga Polri yang mau isoter, maka dia akan dikhususkan di tempat Girimaya yang lama itu, isoter yang lama, yang baru. Rumah sakit juga kita sudah perintahkan untuk membuka ruang rawat inap COVID lagi. Kalau dulu kan dia tidak diturunkannya jumlah kapasitas tempat tidurnya. Sekarang kita kembali suruh naikkan jumlah kapasitas tempat tidur.